Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemangku hajat dalam acara pernikahan anak kami, tentunya merasa sangat uh, senang dan sangat puas atas pelayanan dari teman-teman catering Alburuts. Sukses selalu bagi Alburuts dan pertahankan kenyamanan kenikmatan bagi customer yang kemudian bisa melayani untuk siapapun. Dan dimanapun. Terima kasih. Salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. makanannya dan panggil. Recording in progress. Uh, yang penting adalah teman dalam menyantap satu makanan adalah kehalalannya kehalalannya dan juga tidak kalah adalah rasanya dan yang paling penting semuanya itu dibungkus untuk satu tujuan yaitu adalah dakwah lillahi ta'ala dan cuma ada kambing merupakan salah satu kegemaran Rasulullah salam sungguh sangat besar kemudian menjadi solusi buat umat Islam khususnya untuk mendapatkan makanan yang sehat halal dan halal catering al-buruj mudah-mudahan alur terus terus berkembang dan mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemangku hajat dalam acara pernikahan anak kami, tentunya merasa sangat uh, senang dan sangat puas atas pelayanan dari teman-teman catering Alburuts. Sukses selalu bagi Alburuts dan pertahankan kenyamanan kenikmatan bagi customer yang kemudian bisa melayani untuk siapapun dan dimanapun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam halal makanannya dan toyib namanya oleh uh, algoritma adalah makanan yang halal toyibkan shalawat akan menjadi keberkahan dalam hidupnya ring yang dikelola bukan hanya cari untung tapi juga memotivasi dakwah. Uh, yang penting adalah teman dalam menyantap satu makanan adalah kehalalannya itu, kehalalannya dan juga tidak kalah adalah rasanya. Dan yang paling penting semuanya itu dibungkus untuk satu tujuan yaitu adalah dakwah lillahi taala. dan Allah. Ada kambing merupakan salah satu kegemaran Rasulullah SAW. Sungguh sangat besar Kemudian menjadi solusi buat umat Islam khususnya Alburuj Catering Alburuj Catering Catering Alburuj Al Mudah-mudahan Alburuj terus berkembang Dan mudah-mudahan Allah meridhoi Semua yang dilakukan oleh teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat datang di acara hari ini. Connect hari kedua, Charity Online Lecture. Hari kedua bersama dengan dokter kami tercinta, dokter Nur Rahmi Ananda, spesialis penyakit dalam konsultan paru dengan tema COPD Exacerbation Updates on Management. Boleh dibantu dari ini dia untuk screen-nya. ya, okay, yeah. Selamat datang di hari kedua Tentu saja ini adalah tiga hari Dari Connect Charity Online Lecture Jadi kita akan sama-sama belajar Memperbanyak ilmu selama tiga hari ini Dan acara ini tentu saja terselenggara Karena kerjasama dari Duri Lunak Yaitu Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2000 Bersama dengan Ruang Kuliah salah satu platform edukasi kedokteran. Nah, kenapa sih kita harus mengadakan acara ini? Ternyata selain kita mau sama-sama berbagi ilmu, kita juga sedang menggalang donasi. Donasi ini akan diberikan kepada Rumah Belajar Al Ikhlas dan YKAKI Daerah Istimewa Yogyakarta serta ke Children Cancer Care. Nah, buat teman-teman yang mau berdonasi, gimana sih caranya? Udah ada nih di screen kalian bisa langsung transfer ke rekening BNI 0986027033 atas nama Roshida atau bisa juga nih teman-teman milenial mau pakai GoPay atau OVO di nomor 082265013465. Dan kalau misalkan masih bingung, aduh berapa ya, lupa tadi nggak nyatet, bisa langsung ke @ruangkuliah.official. Di sana juga udah ada linknya. Dan tentu saja selain karena ruang kuliah dan Duri Lunak, acara ini juga terselenggara oleh sponsor-sponsor kami, yaitu ada MD Scrap, Catering Albert School Klinik Utama Indira, dan Belajar Patologi. Terima kasih pada para sponsor. Dan untuk teman-teman, jangan lupa sebelum kita memulai acara hari ini untuk mengisi presensi di link bit.ly/connectday2. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi presensi hari ini karena kita akan mendapatkan 6 SKP dari tiga hari acara ini, tapi syaratnya harus tadi mengisi presensi, mengikuti seluruh sesi selama tiga hari. Dan juga, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang nanti akan diberikan di hari ketiga. Jangan lupa juga, harus dapat banyak ilmu di sini karena pembicaranya keren, keren, dan hebat, hebat. Oke, selama pembicara, selama pembicara memberikan materi nanti, teman-teman boleh langsung bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom. Atau mungkin teman-teman yang bergabung bersama kami melalui kanal Youtube, boleh langsung komen pertanyaannya di sana. Nanti setelah pemateri memberikan materi, kita akan memilih beberapa pertanyaan untuk sama-sama kita diskusikan bersama. Nah, sudah nggak kan nggak tahan lagi mau dengar nih dokter cantik kita yang udah siap. <laughs> Langsung aja kita akan membaca CV dari Dr. Nurahmi Ananda, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Jadi dia adalah CV dari pembicara kita di Connect hari kedua ini. Nah, langsung aja yuk kita sambut Dr. Nur Rahmi Ananda, spesialis penyakit dalam. Silahkan, dokter. Siap, Dokter. sebagai emfisem. Secara potongan makros eh, patologinya itu ini bisa dilihat ya alveolir yang mengalami eh, apa pelebaran dengan dinding yang tipis ya di sini ini ya. Kemudian kalau dipotong eh, secara mikroskopisnya alveolinya mengalami penipisan, pelebaran, kemudian saluran nafasnya di dindingnya ini penuh dengan sel-sel radang. Ya, kemudian menjadi ini sempit ya plus ada hipersekresi mukus nah e, apa saja yang terjadi pada pasien dengan COPD yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa ada keterbatasan pada e, udara pernafasan atau airway, air flow limitation jadi gangguannya adalah pada proses ekspirasi biasanya ya kemudian ada gas trapping karena alveoli yang melebar kemudian Saluran nafasnya yang menyempit sehingga pasien akan mengalami uh, gangguan pada proses uh, ekspirasi ya sehingga menyebabkan penurunan FEV1 dan FEV1 uh, per FVC FEV, kalau dilakukan pemeriksaan spirometri ya kita tahu pasien COPD biasanya dia uh, ekspiratornya menjadi lebih panjang dari pasien-pasien uh, normal ya jadi kalau diminta bernafas dia Jadinya menjadi lebih panjang. Kalau dipaksa, dipaksa, diminta untuk dilakukan spirometri, meniup dengan cepat, maka dalam satu detik pertama, otomatis volume yang bisa dikeluarkan dari pernafasannya akan menjadi lebih rendah dari pasien-pasien yang normal atau yang tidak COPD. Kemudian selanjutnya ada abnormalitas pada gas exchange, ya bisa berupa hipoksemia, ya penurunan tekanan parsial O2 maupun hiperkapnia peningkatan e, CO2 atau kita kenal sebagai biasanya disebutkan sebagai retensi CO2. Selanjutnya hipersekresi mutus ini yang menyebabkan pasien COPD terjadi chronic productive cough. Kemudian pada COPD yang sudah lanjut terjadi pulmonary hypertension. Kita tahu hipoksia yang kronik dia akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah e, paru ya sehingga terjadilah pulmonary hypertension. Berikutnya juga terjadi eksaserbasi beberapa periode eksaserbasi karena peningkatan episode inflamasi. Kemudian selanjutnya ada e, COPD, ini juga seringkali dikaitkan dengan beberapa gejala sistemik karena sama-sama mempunyai faktor resiko yang sama merokok, ya penuaan, inactivity, sehingga seringkali COPD ini juga disertai ischemic heart disease, Heart failure, kemudian osteoporosis, anemia, diabetes, dan metabolic syndrome. Nah, sebagai uh, di dokter di layanan pertama, ya, di GP, apa sih uh, perannya? Yang pertama tentu saja harus mendiagnosis secara awal, bagaimana kita mengenali pasien-pasien COPD satu dari anamnesis. Dari anamnesis kita, ada tiga gejala utama dari COPD yang tiga-tiganya ini tidak selalu harus muncul bersamaan. Satu dari tiga ya itu kita sudah boleh curiga ada COPD. Satu adalah sesak nafas, sesak nafas yang sifatnya persisten dan progresif. Jadi tolong digali ketika anamnesis sesak nafasnya seperti apa. Pada COPD biasanya sesak nafasnya persisten. Dan progresif, tambah lama merasa tambah berat. Kemudian biasanya ada keluhan sesak nafas ketika melakukan aktivitas. Jadi deep new on effort. Deep on effort tidak hanya punya CHF saja ya, COPD juga ada deep snow on effort. Kemudian yang kedua chronic cough. Chronic cough biasanya memang produktif, tetapi di dalam goal disebabkan Maybe intermittent dan maybe unproductive. Jadi unproductive cough itu tidak menyingkirkan adanya COPD. Kemudian ada recurrent wheeze, ada mengi yang berulang. Jadi tolong ditanyakan bagaimana batuknya dominan pagi siang sore atau malam. Apakah ada gejala mengi yang berulang gitu ya. Kemudian yang terakhir yang sering underreported atau yang sering tidak dikeluhkan pasien adalah adanya produksi sputum yang kronik. Kronik sputum production itu adalah tanda awal dari COPD yang memang harus digali dari pasien. Pasien biasanya nggak akan mengeluhkan ini, tapi ketika kita tanya, Bapak, ada dahak yang selalu muncul di pagi hari? Dijawab, iya, ya ini adalah kita sudah boleh curiga ada COPD pada pasien itu. ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan current, uh, recurrent lower respiratory tract infection atau infeksi saluran nafas bawah yang berulang, kita juga harus curiga ada COPD. Ditambah ada uh, riwayat faktor resiko terutama rokok. Rokok baik pasif maupun aktif smoker, ex-smoker itu juga masih bisa jadi faktor resiko COPD ya. Kemudian ada riwayat memasak dengan kayu bakar misalnya dia tinggal di dekat daerah pabrik yang banyak-banyak asap. Nah, itu adalah salah satu faktor risiko. Ketika ketemu anamnesis ini dan faktor risiko apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mencari adanya COPD dengan cara melakukan spirometri, ya. Nah, dari pemeriksaan fisik kalau pasien COPD yang sudah full blown ya, maksudnya yang sudah Beberapa saat sudah ada emfisematos dari pemeriksaan fisik akan sangat mud, akan bisa dikenali. Dengan uh, ya dari pemeriksaan fisiknya ya, dari pola nafasnya saja, ekspirasinya sudah memanjang. Kemudian ada poor slips breathing, begitu ya pasiennya. Kemudian ada central cyanosis, prolong ekspirasi. Kemudian ada sela iganya ini mendatar, melebar, ada hiperinflasi, diafragmanya mendatar, kemudian bentuk dadanya seperti tong atau kita kenal sebagai barrel shape uh, chest ya, di mana diameter antara posterior itu sama dengan diameter lateral. Ada normalnya kan diameter lateral itu lebih panjang daripada diameter anteroposterior, tapi pada COPD karena ada air trapping atau gas trapping di dalam paru, maka diameter anteroposteriornya itu sama dengan diameter uh, lateral sehingga kalau kita perkusi juga kayak tong menjadi hipersonor ya. Kemudian pada yang sudah lanjut Uh, jantungnya akan bentuknya penduler kalau dari di torak juga penduler kalau dari pemeriksaan fisik yang bisa dikenali apa ketika teman-teman mencari ictus cordis pada pasien seperti ini kita kan kalau mencari ictus cordis uh, tangan kita begini ya kita cari uh, apa detakan ictus biasanya akan teraba pulsasinya di epigastrium atau di tangan di telapak tangan kita ini pulsasinya itu tanda-tanda jangan-jangan sudah ada right heart failure pada pasien ini atau kor pulmonale. Kalau Pasien-pasien left heart failure karena hipertensi kan iktusnya akan kita rasakan di sini ya di lateral dan bawah. Jadi detaknya akan kita rasakan di jari-jari ini ya kalau kita pakai ini, tangan kanan. Tapi kalau pada COPD eh, sudah mau curiga adanya eh, RVH atau CP, biasanya detakannya akan eh, ter terasa di epigastrium atau eh, di tangan kita di telapak tangan ini. Oke. Nah kalau ketemu seperti ini apa yang harus dilakukan? COPD ditegakkan dengan spirometri. Ya, spirometri, jadi kalau di puskesmas Ada spirometri, di layanan pertama Ada spirometri, akan sangat menolong Kalau tidak, tolong Dirujuk dulu untuk spirometri Untuk ditegakkan diagnosisnya Kapan dikatakan COPD? Satu, apabila terjadi Bukti obstruksi, dimana Kalau diperiksa FEV1 Dibandingkan FVC-nya Kurang dari 0,7 Itu sudah tegak bahwa ada obstruksi Post bronkodilator pasien dilakukan bronkodilatasi tes diberikan sabam 400 mikrogram kemudian setelah itu 15 menit dicek ulang dan ternyata kok masih persisten obstruksinya artinya FEV1 previsinya masih kurang, -kurang dari 0,7 maka tegaklah dia sebagai COPD ya Oke, okay, nah kalau kita sudah tegak dengan spirometri, oh ya, ini pasien COPD. Apa yang selanjutnya dilakukan? Kita harus mengklasifikasikan penderita menjadi ini masuk COPD yang mana gitu ya, derajatnya yang mana. Ada derajat uh, mild to severe, gold 1 sampai gold 4 berdasarkan uh, nilai FEV1-nya. Kalau FEV1-nya itu le masih lebih dari 80% predicted, maka ini mild COPD. Kalau FEV1-nya itu sangat rendah cuman kurang dari 30% predicted itu masuk gold 4. Ini teman-teman uh, tahu ya 30% predicted. Jadi kalau kita periksa spirometri itu kan kita menginput nih pasien dengan uh, umur, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan yang uh, normal atau yang sesuai dengan pasien itu dia mempunyai nilai FEV1 predicted normalnya. Jadi alat spirometri itu akan membuat perhitungan ya. Normalnya orang dengan tinggi badan sekian, umur sekian, berat badan sekian ini berapa sih FEV1-nya? Nah, kemudian kita harus memang menghitung dan alat spirometri juga bisa ada yang bisa menghitung secara aktual FEV1-nya itu berapa gitu. Dan itu berapa persen dari nilai normalnya. Nah, kalau hanya kurang dari 30% maka ini very severe COPD ya selain itu kita juga harus mengelompokkan e, pasien COPD menjadi e, kelompok A, B, C dan D berdasarkan dua hal. yang pertama adalah gejala yang dirasakan, yang kedua adalah banyak sedikitnya eksaserbasi. ya gejala yang dirasakan kita bisa menilai dengan apa? dengan dua hal. yang satu MMRC Dyspnea Scale ya atau MMRC Score, yang kedua adalah CAT Score. MMRC score itu hampir seperti kalau menilai CHF ya. E kelas fungsional 1 2 3 4. Kalau ini MMRC grade 0 sampai grade 4. Grade 0 itu apabila penderita hanya mengalami sesak nafas dengan aktivitas yang berat. Itu MMRC grade 0. Grade 1 itu apabila dia mengalami sesak nafas kalau dia jalan cepat terburu-buru atau dia jalan naik bukit, naik tangga. Nah, itu grade 1. Kalau grade 4 itu dia sesak nafas hanya melakukan aktivitas harian yang biasa saja dia sudah sesak nafas. Ganti baju, sesak nafas, mau mandi sesak nafas itu grade 4. Semakin tinggi grade-nya artinya dia semakin severe ya. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan dengan CAT score ya. COPD assessment test ini biasa dijumpai di poli-poli ya. Uh, kalau uh, belum punya nanti bisa uh, apa mencari ya bisa di download free. Kemudian diminta pasien untuk melakukan assessment sendiri. Ditanya uh, ada beberapa komponen ya. Menanyakan batuknya, menanyakan mukusnya, menyatak, menye, uh, menanyakan cat tightnessnya. Semakin berat gejalanya maka akan uh, diberikan angka lebih tinggi. Kemudian skornya dijumlah di total skor gunanya apa untuk mengelompokkan ini kalau eh, menjadi A, B, C atau D ya kalau gejalanya itu ringan ya MMRC skornya 0 sampai 1 CAT skornya kurang dari 10 maka dia akan masuk ke dalam A atau C kalau dia berat MMRC lebih dari 2 atau CAT score lebih sama dengan 10 itu dia masuk COPD B dan D nah membedakan a dengan c dan dengan d dengan apa vertikalnya ini pembedanya adalah banyaknya eksaserbasi yang dialami pasien dalam satu tahun kalau pasien itu mengalami lebih dari sama dengan dua eksaserbasi dalam satu tahun dengan satu kali sudah e, ada hospitalisasi di rumah sakit maka kita kelompokkan ke yang atas ya c atau d kalau misalnya tanpa eksaserbasi atau setahun sekali nggak sampai mondo itu A atau B. Nah, dengan mengelompokkan ini maka kita akan bisa membuat um, terapi atau memformulasikan terapi menjadi lebih tepat ya. dia jadi, ya, jadi kalau sudah tegak uh, COPD-nya, maka kita bikin assessment airway limitation dari FEV1 itu tadi ya, gold 1 sampai gold 4. Kemudian kita assessment pasiennya masuk di E, mana? A, B, C, atau D. Nah, kenapa harus begini? Karena masing-masing terapinya berbeda. Kalau di A itu dia hanya membutuhkan bronkodilator saja. Mungkin bisa esnidet ya sabah masih boleh di sini. Karena dia gejalanya hanya gejalanya ringan dan nggak pernah eksaserbasi. Di grup B itu sudah e, diberikan yang long acting bronkodilator bisa laba long acting beta, beta 2 agonis atau long acting anti-muscarinic agent grup c grup yang mulai bahas banyak eksaserbasi grup c tetapi uh, low symptom ya bisa diberikan lama kalau grup d itu yang severe symptom kemudian eksaserbasinya juga berlebih maka obatnya menjadi lebih banyak kombinasi lama laba ics ya uh, dan dipertimbangkan ics ya Uh, inhaled kortikosteroid ini ya kortikosteroid pada COPD hanya pada grup D, ini saja uh, inhalasi, bukan kortikosteroid oral oh oh, kecil sekali tapi semoga bisa tetap terlihat ini adalah jenis-jenis obat-obat uh, yang termasuk dalam golongan tadi ya ada beta 2 harus memakai inhaled bronchodilator. Inhaled bronchodilator pada COPD itu merupakan manajemen gejala yang sentral atau terapi yang pokok. Ya, bronkodilator inhalasi. Karena dia akan mengurangi simptom. Reguler dan as needed use SABA or sama improve FEV1. Bahkan yang short acting pun itu akan mempengaruhi meningkatkan FEV1 dan relief simptom Kombinasi sama saba itu lebih superior daripada salah satu agent sendiri. Nah, lama, laba dan lama itu secara bermakna meningkatkan fungsi paru, meningkatkan memperbaiki gejala sesak nafas, meningkatkan health status, dan mengurangi angka eksaserbasi. Lama mempunyai efek yang lebih baik pada COPD dibandingkan laba. Ini evidence A dan mengurangi hospitalisasi, ya. Kemudian kombinasi lama laba meningkatkan FEV1 dibandingkan dengan sendiri-sendiri, ya. Tioproprium, lama yang tioproprium itu meningkat uh, lebih akan meningkatkan Uh, efektifness dari rehabilitasi pulmoner yang dilakukan pada pasien. teofilin masih uh, bisa mempunyai efek walaupun efeknya modest ya Nah key points-nya apa laba-lama itu lebih dipilih dibandingkan dengan short acting pada pasien yang dengan gejala yang lebih berat ya kecuali pada pasien yang sesak nafasnya hanya dirasakan kadang-kadang saja, ya kalau sesak nafasnya hanya kadang-kadang saja ya berikanlah short acting atau pasien yang membutuhkan immediate relief, ya misalnya pasien dalam eksaserbasi ya jangan dikasih long acting karena long acting itu kan dia membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mencapai efek sedangkan kita butuh immediate relief ya kasihkan yang uh, short acting kemudian uh, pasien boleh Uh, mulai terapi dengan single atau langsung dual terapi dengan long acting bronchodilator Laba atau lama ya kemudian pasien uh, dengan persisten difnu pada satu bronchodilator boleh ditambah satu lagi kalau pakai satu bronchodilator dia masih persisten saja maka dia bisa dinaikkan menjadi kombinasi ya inhale bronchodilator lebih dipilih daripada oral bronchodilator Ya, Theofilin tidak direkomendasikan kecuali long term treatment bronchodilatornya tidak tersedia. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di puskesmas gimana dok nggak ada device uh, sepertinya ya. Sekarang ini kan sudah mulai ada uh, program balik rujuk balik kan ada. Jadi teman-teman yang di puskesmas juga pasti akan mempunyai pasien dengan uh, terapi terapi inhalasi. Ya. Kemudian bagaimana inflamatory terapi? Tadi kan kalau kita belajar dari patofisiologi yang paling uh, patofisiologinya ini inflamasi juga kan? Inflamasi kemudian uh, antiinflamatory terapinya bagaimana pada COPD ada beberapa yang bisa digunakan. Satu kortikosteroid inhalasi, dua oral glukokortikoid, tiga PDE4 inhibitor atau obatnya roflumilast ya, antibiotik bisa digunakan sebagai antiinflamatori, macrolide uh, azitromisin mukoregulator dan yang lain antiinflamator yang lain. Nah, bagaimana rekomendasi Gold? Satu ICS yang dikombinasikan dengan laba dan lama ini hanya efektif pada pasien yang Gold D. Jadi hanya pasien yang moderate to very severe COPD dengan banyak eksacerbasi itu baru ada tempat untuk uh, diberikan ICS. Regular terapi dengan ICS itu meningkatkan risiko pneumonia. Ini evidensinya A. Jadi kita memang harus milih-milih nih pasien COPD di mana yang memang bermanfaat dengan ICS, yang tidak yang nggak usah dikasih karena itu akan meningkatkan risiko pneumonia. Kemudian yang kedua, bagaimana oral glukokortikoid? Ini di di dalam Rea gold yang baru dituliskan bahwa oral glukokortikoid itu banyak side efeknya. Kita semua tahu evidence-nya A. Dan tanpa benefit, no evidence of benefit levelnya C. Jadi memang kalau bisa tidak diberikan, tidak berani ya nggak usah dikasih. eko, asma COPD overlap. Tapi against use, jangan berikan steroid pada mereka yang memang punya kejadian repeated pneumonia advance. Pasien bolak-balik mondok karena pneumonia, nggak usah kasih ICS. Ya, atau eosinofilnya kurang dari 100, atau ini nih di kita banyak nih, history of mycobacterial infection. Pasien dengan pos tb hati-hati kita mau ngasih ICS ya, karena takutnya dia akan uh, mencetuskan Um, apa reaktivasi atau uh, apa uh, TB-nya ya. Oke, okay, kalau kita review manajemen COPD uh, satu ya diagnosis ditegakkan dari ada simptom, ada faktor risiko, lakukan spirometri, kemudian di initial assessment kelompokkan pasien gold 1 sampai 4, kemudian petakan penderita menjadi gold A, B, C atau D ya. Kemudian mulai initial management, jangan dilupakan yang uh, non farmakologikal ya seperti pasiennya diminta untuk stop merokok ya kemudian uh, vaksinasi vaksinasi uh, pada COPD direkomendasikan vaksinasi influenza uh, dan pneumokok ya influenza setahun sekali ya dan pneumokokus kemudian uh, active lifestyle dan exercise nanti ada exercise nya seperti apa kemudian juga self management education bagaimana cara maka inhale tekniknya jangan sampai salah harus direview kemudian risk factor management ya digali lagi ada faktor risiko apa ya ini kok tidak terkontrol ya kemudian kita review review semua kemudian review simptomnya review eksacerbasinya bagaimana status merokoknya dan lain-lain baru kita adjust terapi Okay, tadi ya smoking sensation, nutrition, pulmonary rehabilitation, vaccination dan uh, manajemen comorbid itu juga jangan dilupakan. Bagaimana nutrisi pada COPD ini mungkin untuk edukasi teman-teman yang di GP selain mendiagnosis awal juga bisa memberikan edukasi untuk pasiennya karena nutrisi ini penting sekali pada pasien COPD. Orang-orang dengan COPD uh, sorry, COPD dengan malnutrisi itu dia secara evidence akan mengalami hiperinflasi yang lebih berat. Kemudian uh, difusi kapasitas uh, kapasitas difusi parunya akan menjadi lebih buruk, ya. Kemudian reduce exercise tolerance dia ya, akan menjadi uh, nggak nggak bisa gitu, maksudnya menjadi lebih uh, buruk uh, exercise-nya dan ini akan menurunkan kualitas hidup. Kenapa kok bisa malnourish menjadi hubungannya dengan ini ya? Tentu saja kalau malnutrisi terjadi uh, uh, apa kurangnya uh, fat mes, eh, apa, fat mass, masa ototnya berkurang, maka dia akan juga menurunkan kekuatan otot-otot pernafasan, ya, dan pasiennya menjadi cepat lelah. Apa yang direkomendasikan? Yang direkomendasikan adalah more fat viewer karbo ya. Jadi kalau biasanya itu karbohidratnya 60% pada COPD ini jangan banyak-banyak karbohidratnya karena apa karbohidrat tuh kalau di kalau di metabolisme jadinya jadi CO jadi CO2 kan nah hmm, tidak bagus untuk COPD karena sudah terjadi retensi CO2 nah ini ada penelitian kalau e, karbonya itu rendah ternyata ada e, peningkatan fungsi paru yang signifikan pada pasien COPD kemudian pastikan kebutuhan proteinnya itu cukup 1,1 sampai 1,2 ini pada geriatri, tapi pada COPD apalagi yang malnutrisi, proteinnya bisa dinaikkan ya untuk meningkatkan masa otot ya. Kemudian e, energinya juga harus cukup karena pasien COPD itu basal e, expenditure itu sudah tinggi, kebutuhan kalorinya dia istirahat saja tinggi untuk nafas tuh dibutuh e, tinggi sehingga e, energi kalorinya harus didapatkan lebih banyak ya. Kemudian vitamin-vitamin apa yang bagus untuk pasien-pasien COPD, A, C, e, D. Ini secara umum pada penyakit paru ini ya ACEDE. Ya. Kemudian pulmonari rehab pasiennya diminta tuh uh, uh, diminta untuk olahraga. Dok ini udah geriatri untuk jalan aja sesak masa olahraga. Ini saya ambil dari uh, videonya NHS ya. Ini uh, geriatir geriatri nih, uh, eyang-eyang tercinta ini melakukan exercise tetap bisa loh. Yang sesak nafas nya biasa aja sederhana. Ini ini si eyang ini uh, teman-teman kalau ada waktu boleh melihat videonya uh, googling aja, uh, pulmonary rehabilitation COPD. Dia cuma begini, kemudian geser ke kanan kiri, geser ke kanan kiri ya. Kemudian eyang ini melakukan push up nih yang ini push up, tapi low impact di dinding aja gitu. Jangan push up. Di ini nanti megah-megah kalian nanti megah atau kalau misalnya jalan susah ini udah ada alatnya ya kayak uh, sepeda statis gitu tapi ada bangkunya gitu jadi exercise melatih lower body upper body breathing dan diajari relaksasi ya ini kalau seperti ini kalau selama pandemi jelas nggak mungkin ya tapi kalau yang sederhana begini bisa dilakukan di rumah ya nah juga jangan lupakan manajemen COPD COPD Sering sekali dengan komorbid, ini komorbidnya banyak banget ya. Uh, heart failure ya. Heart failure, hipertensi, pasiennya osteoporosis ya. Oke, okay, mungkin masuk ke eksaserbasi. Ya, sekarang eksaserbasi COPD itu apa? Eksaserbasi COPD itu adalah kejadian perburukan secara akut dari respiratory symptom yang harian dan membutuhkan additional terapi. Bagaimana dokter itu bisa mengenali kejadian eksacerbasi Ada uh, satu dari tiga kita kenali dengan satu perburukan sesak nafas, yang kedua perburukan batuk atau perburukan wheezing, batuknya kok nambah ya, wheezingnya kok jadi lebih keras ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna seputum menjadi lebih florulent atau penambahan jumlah uh, volume seputum. Jadi peningkatan sesak nafas, peningkatan batuk dan wheezing, yang ketiga, sputumnya menjadi lebih banyak atau lebih purulen atau perubahan warna sputum yang biasanya kuning jadi hijau atau kuning jadi coklat, nah itu sudah tanda-tanda eksaserbasi. Eksaserbasi ini harus kita manajemen dengan baik karena dia akan kalau tidak termanage dengan baik akan mengurangi kualitas hidup, kemudian lebih cepat mengakselerasi disease progressionnya, kemudian bisa hospital admission dan tentu saja kematian kalau eksacerbasinya itu berat. Ini sebabnya eksacerbasi kebanyakan memang infeksi, tetapi ada tiga hal sebenarnya infeksi, air pollution ya, kemudian memang faktor host. Infeksi bisa bakterial, viral, dan kuman atipikal, air pollution bisa nitrogen dioxide, sulfur, misalnya lagi jalan-jalan ke ke kawah gitu ya menghirup gas belerang gitu mencium belerang bisa eksaserbasi perubahan suhu bisa eksaserbasi ya atau predisposing host factor tadi di comorbid ada depresi pasien-pasien COPD yang depresi itu eksaserbasinya menjadi lebih banyak itu faktor host nah bagaimana infa eksaserbasi itu bisa terjadi bakteria virus pollution ini dia merangsang uh, inflamasi menjadi lebih berat sel-selnya yang diaktifkan sama makrofah CD8 T cell Kemudian inilah menjadi small airway nya remodeling lebih banyak, fibrosisnya lebih banyak, kemudian hipersekresi mukusnya lebih banyak dan uh, MV semuanya menjadi lebih berat. Patofisiologinya, fisiologinya uh, mungkin ini ya yang uh, dijumpai biasanya satu RR-nya naik, heart rate-nya tentu saja naik, kemudian central cyanosis, kemudian hati-hati. Uh, tanda-tanda hiperkapnea, warm peripheries, bounding pulse ya, flapping tremor dan confusion pasnya mulai ngantuk-ngantuk itu tanda-tanda uh, retensi hiperkapnea uh, CO2-nya tinggi. Kemudian penggunaan otot-otot aksesoris pernafasan ada retraksi uh, interkostal, kemudian pasnya datang dengan tripod position, kemudian ini udah kelihatan lah kontraksi semua otot-otot uh, bantu pernafasannya. Kemudian eh, suara nafas parunya menjadi menurun baik ada crackles maupun eh, tidak ya. Kemudian ada tanda-tanda right heart failure. cvpp nya naik, kemudian atau edem di ekstremitas, ada hepatomegali. Jangan lupa pasien datang dengan COPD eksaserbasi itu tidak eh, murni hanya oh dia eksaserbasi COPD berarti masalahnya hanya di paru saja tetapi pasien ini COPD itu karena kebanyakan sudah geriatri ya dengan tadi ada uh, systemic features sehingga ada banyak juga kemungkinan komorbidity pada saat uh, pasien datang dengan eksaserbasi apa saja satu yang paling sering itu cardiac instability pasien dengan eksaserbasi itu sering datang dengan AF AF uh, atrial fibrilasi yang rapid ya AFRPR. kemudian pasiennya geriatri kemungkinan dia sudah ada physical inactivity mungkin sudah ada pengurangan masa potot atau sarkopeni, lihat juga IMT-nya, IMT di bawah 21 itu prognosis lebih buruk kemudian pasiennya mungkin eyang-eyang infeksi sudah nggak mau dahar nggak mau minum, jadi dehidrasi datangnya selain seperti itu juga ada kondisi dehidrasi mungkin dia ada polifarmasi lihat review obat-obatan hariannya kemudian ada penurunan kesadaran delirium karena hipoksia ya atau hiperkapnia kemudian imbalance elektrolit. Jadi pada pasien yang datang dengan eksaserbasi hal-hal ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi manajemennya tidak cuman eh, apa bronkodilator selesai gitu, tapi lihatlah eh, kondisi kardialnya, lakukan EKG, lihat kondisi eh, cairannya gitu ya. Jangan-jangan pasiennya eh, dehidrasi ini adalah DD, COPD, eksaserbasi. Kalau pasien COPD, eksaserbasi, tentunya dia datang dengan sesak nafas yang akut. Jadi DD-nya adalah DD penyakit paru yang akut. pneumonia, pneumotorax, ada efusi pleura atau tidak. Karena kan bisa ya, pneumonia kemudian terjadi efusi atau yang sering kita kenal dengan para pneumonic effusion ya. Atau pasiennya datang dengan pulmoner embolism ya. Beberapa komorbid juga ini, pulmoner embolism pada COPD atau pada cardiac condition ada CHF atau ada IHD. Jadi jangan lupa pasien datang dengan eh, apa sesak nafas yang memberat pasien COPD, maka lakukan assessment, lakukan pemeriksaan fisik apakah ada tanda-tanda ini ya. Eh, kalau ada pemeriksaan penunjang lakukanlah chest eh, X-ray dan EKG jangan lupa karena beberapa dengan afRvr dan eh, ischemic heart disease Ya. Eksacerbasi bisa dikelompokkan menjadi mild, moderate, dan severe. Kemudian bisa juga dengan no respiratory failure, acute respiratory failure yang non-life threatening, bisa acute respiratory failure yang life threatening. Bedanya apa? Yang namanya sudah dengan acute respiratory failure, RR-nya lebih dari 30. Nih, patokannya RR lebih dari 30. Kalau non-life threatening, dia masih RR lebih dari 30, saturasinya sempat turun, tetapi dia masih E, bisa naik dengan e, oksigenasi yang kita berikan, tapi pada life-threatening sudah ada perubahan e, alter mental status e, pastinya sudah ada penurunan sadaran ya, kemudian e, atau kalau punya AGD pH-nya kurang dari 7,25 atau sudah terjadi asidosis respiratori. Nah e, kita mesti lihat kalau ada di layanan pertama ini pastinya perlu mondok apa tidak tidak semua eksasibasi mondok ya yang kalau yang ringan yang mungkin tidak perlu tetapi kalau ada tanda-tanda ini mondokkan satu severe symptom dia sesak nafasnya berat RR-nya apalagi lebih dari 30 ya kemudian saturasi oksigennya turun confusion drowsiness itu mondokkan saja acute respiratory failure ya kemudian cyanosis yang baru kemudian sudah diberikan terapi inisial tetapi kok masih menetap sesaknya pondokkan pasiennya kemudian adanya serius comorbidity heart failure atau aritmia yang baru dulu nggak pernah AF ini sekarang masuk AF RVR mondokkan kemudian atau bila kondisinya tidak begitu buruk gitu maksudnya ini kayaknya bisa rawat jalan nih tetapi di rumah nggak ada yang nunggu insufficient home support mondokkan saja Kemudian ini untuk ke ICU kapan ICU ya tentu saja tadi ya ada penurunan sadaran, severe dipsno, pH-nya kurang dari 7,25, kemudian pasiennya hemodinamiknya tidak stabil atau butuh vasopresor. Nah manajemennya apa kalau pada severe tetapi not life threatening, satu assess severity-nya ya kalau ada AGD lakukan AGD kalau di rumah sakit kalau uh, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit kalau misalnya tidak ya assess uh, minimal lakukan uh, assessment hitung RR-nya, lihat saturasinya, lihat uh, physical examination-nya uh, dia effort bernafasnya berat atau tidak ya. Kemudian berikan oks supplemental oksigen. Berapa yang diberikan nanti ada ya tidak boleh e, tinggi ya. Kemudian ber berikan bronkodilator. Yang dipilih adalah short acting. Bisa sabasa saja atau langsung diberikan kombinasi itu boleh dengan nebulisasi ya. Kemudian e, berikan juga oral kortikosteroid. Nah, oral kortikosteroid pada COPD itu bermanfaat untuk eksaserbasi. Tetapi pada COPD stable untuk long term terapi tidak dan oral kortikosteroid itu hanya 5 sampai 7 hari ya berikan antibiotik bisa oral bisa IV tergantung kondisi pasien ya kemudian kalau jelek ya sudah kita edukasi untuk kemungkinan mendapatkan ventilasi yang non invasif lihat selalu fluid balance-nya apakah pasien dehidrasi atau tidak ya kemudian lihat risiko untuk PE-nya ya bisa dengan scoring menggunakan scoring kalau pasnya battery dan lama ya resiko untuk pulmonary embolismnya akan menjadi lebih uh, berat kemudian segera identifikasi dan terapi associated condition heart failure misalnya atau aritmia ini yang sering ya kalau AFRPR ya berikan digitalisasi dan sebagainya kemudian key point-nya apa saja short acting itu lebih dipilih ya kalau pada kondisi akut, Kemudian, sistemik kortikosteroid itu memperbaiki lung function atau memperbaiki FEV1, memperbaiki oksigenasi, dan mempercepat recovery time. Jadi, ada manfaatnya kortikosteroid pada eksaserbasi. Tetapi, durasinya should not be more than 5 to 7 days. Tidak boleh lebih dari 7 hari. Berapa yang diberikan uh, dari Gold Lama si prednisone? 40 mg. 50 sampai 50 mg prednisone. Kemudian antibiotik uh, diberikan bila ada indikasi. Biasanya memang uh, indikasinya kalau sebetulnya purulen ya dia akan bisa memperbaiki recovery time. Durasi antibiotiknya juga tidak boleh berlebihan 5 sampai 7 hari cukup kalau dari guideline. Ya metilsantin atau theophyllin uh, not recommended karena dia meningkatkan risiko side effect nah ini oksigen terapi maintain saturasinya 88 sampai 92 saja jangan terlalu tinggi pertama kalau misalnya kita nggak tahu gimana dok ya pertama kali berikan oksigen nasal uh, 24% saja jadi kasih nasal kanul ya kalau ada uh, venturi kasih venturi kalau tidak ada nasal kanul berikan 3 4 uh, liter per menit kemudian monitor saturasi kemudian uh, work of breathing-nya dilihat ya karena oksigen yang overdose atau hiperoksia itu bisa memperburuk hiperkapnianya dan memperburuk asidosis respiratoriknya meningkatkan mortalitas. Ini laporan dari BMJ ini 2021 ya pasien-pasien baik yang normokapnik maupun hiperkapnik ini semua pasien COPD yang target saturasinya 97 sampai 100 yang orange ini justru mortalitasnya lebih tinggi daripada yang kalau kita manajemen saturasinya 88 sampai 92. Di bawah 88, kalau saturasinya di bawah 88 itu enggak jelek, saturasi uh, apa mortalitasnya tinggi, tapi terlalu tinggi oksigennya juga jelek ya. Jadi maintain di sini 88 sampai 92. Eh uh, ya, ini indikasi untuk non-invasive ventilator tadi sudah ya kalau pH-nya kurang dari 7,35, severe deep snow dan tidak respon terhadap suplementasi oksigen yang uh, lebih kecil di bawahnya ya. Kemudian kapan perlu invasif untuk intubasi kalau tidak toleran dengan NIV? Kemudian pasiennya post cardiac arrest, kemudian persistent vomit atau penurunan kesadaran. Kalau pasien penurunan kesadaran nggak bisa diberikan NIV. Oke, okay, mungkin itu uh, sedikit di pada COVID ya karena kita sekarang pada pandemi. Bagaimana COPD dengan COVID? Pasien COPD yang uh, dicurigai mempunyai perberatan simptom atau infeksi saluran nafas akut itu mandatori untuk dilakukan swab tetap lacak uh, kemungkinan COVID-nya. Kemudian memang pada pandemi ini. Uh, avoid spirometri unless esensial Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah dulu spirometri, memang ya. Kemudian uh, consider CT for COVID pneumonia uh, untuk menyingkirkannya kan kan banyak tuh kalau di rontgen torak COPD biasa saja tanpa COVID mungkin sudah rame ya corakan parunya maka pertimbangkan untuk melakukan uh, CT untuk melihat patternnya patternnya COVID kan khas kali posterior bilateral bawah, ya. Kemudian avoid bronkoskopi dan sebagainya. Mungkin uh, itu saja ya sebagai take home message. COPD ini masih menjadi burden di kita, ya. Uh, menjadi leading cause nomor tiga dari kematian global. Kemudian GP ini mempunyai important role di satu early diagnosis, dua edukasi, ya. Dan yang uh, ketiga tentu saja manajemen pertama eksaserbasi. Eksaserbasi harus dikontrol karena dia punya negatif impact. Apa saja manajemen eksaserbasi? Bronkodilator yang short acting, systemic corticosteroid dan antibiotik dengan durasinya tidak boleh berlebihan. Kemudian yang terakhir nonfarmakological terutama yang mungkin dokter teman-teman bisa lakukan untuk edukasi nutrisi dan rehabilitasi pulmo itu sangat juga esensial untuk manajemen COPD. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Waktu saya kembalikan pada Dokter Lili. Terima ini kasih. Kepada Dokter Nanda, Dokter, ini berarti kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit ya Dok ya. Jadi memang peranan GP di sini Tadi yang seperti dokter sampaikan sangat besar ya kan dok, terutama ternyata setelah dilihat tadi dari dokter grafiknya itu semakin lama semakin bertambah dan sebenarnya ini dia preventable dan treatable ya dok. Ya. ya dan memang tadi uh, kalau saya menangkap disarankan memang untuk menggunakan long acting ya dok, boleh lama atau lama memang lebih dipreferensikan untuk memberikan itu. Ya. Sedangkan untuk Uh, ICS tadi sarannya untuk tidak reguler diberikan dokter. Betul. Ya, karena tadi uh, kecuali dia memang dia yang severe kategori D dan kemudian untuk glucocorticoid sendiri itu memang ternyata dari hasil penelitian side effect-nya itu banyak dengan no benefit. Betul. Ya dokter ya. Betul. Oke, okay, Dok boleh nggak nih dok tips-tips nih buat uh, mungkin dari para sejawat kita di sini dalam menangani atau membantu untuk prevent and treat dari pasien COPD? ya uh, kalau untuk prevent kalau untuk prevent tentu saja early diagnosis itu menjadi hal yang penting ya. Kemudian untuk prevent tentu saja prevent etiologinya, etiologi utama apa? Rokok. Makanya kita harus promosikan tuh kita harus gencar lagi promosi stop merokok dari sekarang untuk prevent kondisi kerusakan paru yang lebih berat ya. Karena kebanyakan tuh perokok mungkin baru akan kerasa 5 sampai 10 tahun lagi rokoknya sekarang, Dok. Saya sudah berhenti 5 tahun yang lalu kok saya masih kok malah setelah berhenti malah sesek ya ya itu efeknya yang kemarin kalau sekarang nggak berhenti besok tambah sesek lagi gitu kan kadang-kadang gitu ya pasien-pasien kita dok saya udah berhenti merokok malah malah ada banyak keluhan gitu malah sekarang kemarin waktu merokok malah sehat-sehat saja Lalu saya biasa bilang nah itu alhamdulillah bapak sudah berhenti merokok <laughs> kalau bapak masih merokok efeknya menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Oke okay, dok, dan mungkin yang tadi saya highlight juga satu lagi tentang nutrisi ya dok, bahwa ternyata nutrisi berperan penting. Dan mungkin di sini sebuah ilmu yang luar biasa buat saya karena ternyata nutrisi yang disarankan tadi adalah malah tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan kalorinya harus cukup. Betul, ya tinggi lemak tapi lemaknya yang tetap yang unsaturated ya dokter Lili. Yang, yang mufa, atau yang pufa unsatur, monoan unsaturated maupun poli an jadi tetap dihindari lemak jenuh. Tetap dihindari lemak jenuh. Oke, okay, Dokter. Nah, semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan di sini sudah banyak sekali nih, Dokter, pertanyaannya. Oke, okay, sebelum nanti saya bacakan pertanyaan satu-satu Dan mungkin teman-teman sejawat yang masih mau bertanya, masih boleh banget, boleh langsung chat aja. Di kolom chat di bawah, atau mungkin teman-teman yang mungkin bergabung melalui kanal YouTube, boleh langsung tanya di kolom komentar. Sebelum saya uh, sampaikan pertanyaannya ke dokter Nanda satu persatu, ini ingin menyampaikan nih bahwa acara hari ini itu terselenggara, tentu oleh berbagai pihak yang luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Duri Luna, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2000 dan juga Ruang Kuliah dan tentu saja oleh sponsor-sponsor kami yaitu MD Scrub, baju jaga medis terbaik dan ternyaman, baju jaga MD Scrub menggunakan bahan sport stretch dari katun import dan yang pasti adem banget dan nyaman untuk dipakai bertugas. Ada empat kantung di celana dan tiga kantung di baju yang dapat diisi untuk keperluan jaga. Untuk info lebih lanjut bisa langsung ke Instagram at @drmediscrab atau 08116513840. Nah, Mediscrab baju jaga medis terbaik dan ternyaman Jangan lupa untuk kalian isi juga link presensi hari ini dan share momen ikut webinar hari ini. Tag juga Ruang Kuliah dan Duri Luna. Oke, buat teman-teman, ini ada sedikit video sponsor sebelum saya memberikan pertanyaan. Izin ya dokter ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemangku hajat dalam acara pernikahan anak kami, tentunya merasa sangat uh, senang dan sangat puas atas pelayanan dari teman-teman catering Alburuts. Sukses selalu bagi Alburuts dan pertahankan kenyamanan kenikmatan bagi customer yang kemudian bisa melayani untuk siapapun. Dan dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Taibah, halal makanannya dan panggil namanya. Yang selalu dihidangkan oleh uh, Al Buruz Katrik adalah makanan yang halal Taibah. Insya Allah akan menjadi keberkahan dalam hidupnya. Ring yang dikelola bukan hanya cari untung, tapi juga memotivasi untuk. Uh, yang penting adalah teman dalam menyantap untuk makanan adalah kehalalannya itu, kehalalannya dan juga tidak kalah adalah rasanya. Dan yang paling penting semuanya itu dibungkus untuk satu tujuan yaitu adalah dakwah lillahi taala. Dan subhanallah ada kambing merupakan salah satu kegemaran Rasulullah Sungguh sangat besar Kemudian menjadi solusi buat umat Islam kami dan ternyata semakin banyak pertanyaan yang ada di kolom dokter Nah teman-teman yang mau tanya masih boleh bertanya silahkan langsung bertanya sambil nih kita jawab satu persatu Dokter izin saya menanyakan pertanyaan dari teman-teman ya dok ya Ini pertanyaan yang pertama dari dokter Elizabeth Salim di Bali Selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Pada pasien riwayat COPD, bagaimana kita membedakan apakah pasien ini pneumonia saja tanpa eksaserbasi versus pneumonia ditambah eksaserbasi, Atau tetap bisa terlaksana sebagai pneumonia ditambah eksacerbasi tanpa terkecuali? Jadi semuanya sama dokter. Mohon dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Uh itu saya balik ya. Membedakan pneumonia dan eksaserbasi. Kembali ke definisi ya. Definisi pneumonia, definisi kapan kita menegakkan pneumonia, kapan kita uh, menegakkan ini eksaserbasi. Bisa jadi memang eksaserbasi karena pneumonia, bisa jadi. Jadi pneumonia yang membuat eksaserbasi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita mau membedakan uh, pneumonia ya, harus ada def, uh, apa? definisi atau kriteria diagnosis pneumonia harus masuk kriteria diagnosis pneumonia itu adalah adanya infiltrat yang baru ya kan ada tanda ada batuk ada demam ada sesak disertai dengan bukti konsolidasi paru bukti konsolidasi paru dari pemeriksaan fisik bisa kita dapatkan dengan uh, kalau misalnya suara nafasnya berubah dari vesikuler ke bronkovesikuler, kemudian ada crackles ya, dari awal inspirasi ya. Kemudian dari pemeriksaan ronsen ada infiltrat yang baru. Nah, itu masuk tuh diagnosis pneumonia. Nah, kalau eksaserbasi, eksaserbasi itu bisa dengan pneumonia, bisa tanpa pneumonia memang ya. Jadi infeksi viral yang biasa yang tidak sampai pneumonia artinya upper uh, airway infection ya infeksi saluran nafas bagian atas saja itu bisa memicu eksacerbasi ya ya kalau eksacerbasi kita mengenalinya yaitu perberuta perberatan gejala dari yang selama ini dialami satu tadi ya perberatan sesak nafas yang kedua perberatan batuk atau perberatan wheezing ya yang ketiga ada perubahan warna sputum atau jumlah sputumnya bertambah nah itu eksacerbasi Biasanya yang terjadi kalau ada pneumonia pas hampir selalu ada eksaserbasi. Oke, Dokter. Jadi memang tadi kembali kita melihat apa sih definisi dari eksaserbasi tadi ya, Dokter. Ya. Jadi kita tahu apa sih tata laksana yang harus kita lakukan. Ya. Oke, Dokter. Nah, ini kebanyakan pertanyaan tentang eksaserbasi, Dokter. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan saya gabung sekalian ya, Dok. Jadi satu. Jadi pertanyaannya yang pertama, Dok, kalau misalkan eksaserbasi jadi tidak perlu diberikan inhalasi kortikosteroid ya, Dokter. Nah, ini tadi mungkin sempat Dokter bahas juga sebenarnya, sudah Kemudian ada pertanyaan lagi, terus kapan sih, Dok, kita tahu kita harus masuk antibiotik atau enggak? Dan juga tadi satu lagi, kalau misal, Dok, waktu eksaserbasi ini dia juga punya CHF, Dok. Jadi dia uh, datang pasien COPD eksaserbasi dengan komorbid CHF. Nah, terus gimana dokter tata awalnya? Dehidrasi juga tetap enggak kita kasih rehidrasi? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaannya aplikatif sekali ya. Yang pertama untuk inhalasi kortikosteroid kalau dari guideline GOLD tadi memang tidak disebutkan ya dokter Lili Justru pada saat eksaserbasi yang dibutuhkan adalah kortikosteroid yang sistemik. Bisa diberikan oral atau bisa diberikan per IV dengan durasi yang hanya 5 sampai 7 hari, ya. Kemudian yang kedua, walaupun ini uh, hampir sama ketika inhalasi kortikosteroid pun itu sebenarnya uh, untuk membuat efek sistemik dia butuh ada ada sih penelitian yang ICS ICS baik pada asma maupun pada COPD pada saat akut itu punya peran atau tidak. Nah, memang kalau evidence yang ada sampai saat ini uh, itu lebih dipilih di rekomendasi itu yang oral atau yang IV. Jadi justru memang uh, kortikosteroidnya pilih yang sistemik gitu karena efeknya dia cepat kalau inhalasi kortikosteroid bisa kalau dipikirkan dia langsung di RW ya harapannya akan lebih cepat tetapi butuh dosis yang lebih tinggi memang untuk mencapai efek yang dibutuhkan untuk eksaserbasi ya kemudian kapan memberikan antibiotik secara umum boleh diberikan pada eksaserbasi karena dari referensi hampir sekitar 70% itu apa ada bukti infeksi bakterial gitu Jadi kalau di kultur ya seputum pasien COPD itu di kultur 70% itu tumbuh tuh antibiotik karena memang dia sebenarnya COPD sendiri kan dia sudah rentan ya infeksi karena ada kolonisasi bakteri ya kemudian uh, antibiotik uh, hampir memang hampir semua itu membutuhkan antibiotik Jadi kalau dari guideline dari nice guideline pun uh, kita para ahli itu uh, apa ya? kapan sih butuh, kapan tidak. Tapi ternyata yang diberikan antibiotik itu dia onset penyembuhannya lebih cepat. Jadi kalau eksaserbasi, berikan saja antibiotik. Kemudian eksaserbasi dengan komorbid CHF dan dehidrasi. Nah ini harus real time kita lihat pasiennya ya apakah kondisi CHF pada saat itu apakah CHF-nya overload atau ada overload cairan atau tidak gitu ya minimal kalau mau diberikan kita lakukan balance tuh balance cairan ya minimal nol kalau persennya ada UDEM ya nggak usah lah di, di di positif gitu ya minimal nol jadi kebutuhan maintenance dia cairan harus tercukupi kalau misalnya ada UDEM ya berikanlah diuretik ya tetapi tidak selalu kita balance nol. Kasih dulu diuret. Kalau memang dia udem, kemudian ada CHF dan CHF-nya ini memang dia overload, ada bukti overload ya berikanlah diuretik gitu. Tapi kita harus lihat e, apa day by day ya. Kalau seperti ini mungkin kalau dalam sehari pun cairan juga harus kita lihat. Di balance bisa e, sehari bisa dua kali, tiga kali kita lihat e, status cairannya pasiennya. Karena kalau dehidrasi jelek Nah, minimal kalau pas seperti ini sih, balansnya nol aja, jangan di minus-minus terlalu banyak. Mungkin itu kemudian, kalau misalnya pasien eh, lain lagi nih ya, kalau pasien eh, apa CHF, kemudian dia eh, membutuhkan cairan ya, misalnya pasiennya ada diare ya, atau dia memang ada bunga muntah berlebihan kita tahu oh ini pasiennya CHF nih jantungnya gede tapi dia kok dehidrasi ya gitu gimana cara pemberian cairannya ya diberikan saja karena butuh cairan ya pas CHF kalau terlalu kering pun kan juga jelek ya bisa terlalu kering gitu e, jelek gitu jadinya kalau memang butuh cairan berikan cairan tapi kan kita bisa monitor ya berikan 250 cc gitu mulai kalau loading dia ya jangan terus kayak loading kita loading pasien shock gitu ya 20 cc langsung bolus kan enggak ya berikan 250 cc dulu, 250 cc dalam setengah jam, kemudian kita evaluasi ada RBB apa enggak, kalau enggak ada oke okay, masih aman lanjut gitu. Jadi memang harus kalau di UGD kita mesti memang harus butuh bolak-balik ke pasiennya untuk menilai uh, terapi yang kita berikan. Ya, bisa dibelikan pelan-pelan, enggak harus langsung banyak, bolu seribu gitu jangan ya, 250 gitu setengah jam evaluasi. 250 evaluasi gitu. Kalau oke okay, nggak enggak ada kan tanda-tanda overload yang ditakutkan dari cairan pada pasien chf itu kan apa tuh overload kan ya? nah tanda-tanda overload kan bisa kita lihat ya overload yang paling kita takuti itu kan overload udem paru ya itu kan bisa kita lihat pemeriksaan fisik uh, dengarkan ada rails atau tidak kalau overloadnya di tungkai ya di apa di tungkai gitu kita nggak terlalu berpikir uh, cepet ya maksudnya nggak terlalu oh ya nggak apa-apa lah ini dikurangi pelan-pelan gitu tapi kalau kalau yang paling ditakutkan kan udin paru ya jadi bisa lah pelan pelan tetap kasih cairan biasanya juga gitu kasih cairan 250 setengah jam evaluasi kalau nggak ada RBB lanjutin lagi gitu ya terutama kalau ada tanda tanda dehidrasi biasanya memang dia mual muntah atau pasien sudah nggak makan beberapa hari gitu gitu dokter jadi tapi uh, kalau yang kortikosteroid memang lebih disarankan tadi secara oral atau intravena ya dok, ya sesuai dengan guideline. dan ternyata inhalasi kortikosteroid bisa punya tempat, tapi dosisnya perlu ditingkatkan ya tadi dok terus, antibiotik ternyata boleh langsung diberikan saat eksaserbasi ya dok karena memang tadi, sampai oleh dokter, bahwa sebagian besar itu memang ternyata positif hasil kulturnya, dan yang terakhir tadi, kompleks THF iya. kemudian dehidrasi nah berarti tadi kita lihat dari klinisnya ya dok kalau memang dehidrasi dan butuh cairan ya sudah nggak apa-apa di loading tapi tetap harus hati-hati karena memang dia punya comorbid di CHF oke dokter nah menyambung yang pertanyaan tadi dok masalah antibiotik ini banyak banget dokter yang tertarik jadi yang pertama itu kalau memang kita harus berikan antibiotik dok saat eksaserbasi akut nah itu sebenarnya antibiotik apa sih dok golongan apa dan seperti apa yang harus diberikan praktek <taktik> banget ya ini dok dan kemudian uh, kalau boleh juga dok untuk dosisnya dan kemudian ada pertanyaan juga ini dari dokter Indri Agatha di Bali ini menyatakan dok jadi ada beberapa studi itu yang menyatakan bahwa antibiotik tertentu dapat digunakan sebagai pencegahan eksaserbasi nah ini karena dapat mengurangi bakterial load dan akhirnya mengurangi inflamasi yang ada di paru. Nah hal ini benar nggak sih dok? Terus bahaya nggak dok? Apakah jangka panjang ini bisa bikin resistensi antibiotik atau enggak? Dan bagaimana sih dok kalau kita mau menggunakan ini sebagai praktik di klinik atau antibiotik profilaksis ini di klinik itu seperti apa sih seharusnya kita menggunakannya? Begitu dok, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kapan memberikan antibiotik golongan apa, ya? Maaf, dokter masih mute, dokter. Oh, oke. Okay. Udah, udah, udah terdengar ya? Oke. Okay. Untuk golongan antibiotik, kita kalau memberikan antibiotik epirik, kita mesti melihat satu pattern pola kuman setempat, yaitu hukum utamanya, ya. Jadi, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit, selalu ada komite untuk PPRA ya, untuk antibiotik pasti mempunyai catatan antibiotika atau bakteri bakteri yang yang pattern antibiotika sempat, setempat itu harus harus dianut ya walaupun kalau di kita di Indonesia terus terang untuk perwilayah kita masih masih belum pencatatannya belum baik, belum baik ya tapi kalau di literatur tadi di slide presentasi saya juga ada bahwa penyebab bakteri yang penyebab paling banyak untuk eksaserbasi tapi ini studinya di luar ya hemophilus influenza Kemudian Streptococcus, kemudian ada Pseudomonas, jadi hampir sama dengan bakteri-bakteri yang menyebabkan pneumonia. Jadi antibiotiknya yang biasa digunakan e, boleh diberikan broad spectrum, ya bisa beta-laktam, e, beta-laktam antibiotik kayak golongan-golongan e, cephalosporin itu boleh diberikan, ya yang punya coverage gram positif dan gram negatif ya biasanya cephalosporin generasi ketiga ceftriaxone gitu kemudian cefotaxim ya untuk dosisnya mungkin bisa dilihat kalau ceftriaxone ya bisa diberikan 1 gram per 12 jam ya cef cefotaxim ya bisa per 8 jam gitu atau kalau pasiennya memang punya faktor resiko untuk infeksi pseudomonas jadi misalnya pasien itu kok punya komorbid juga CKD dia bolak-balik ke dialisis ya bolak-balik ke rumah sakit atau ada riwayat e, rawat inap dalam 90 hari sebelumnya maka kita bisa berikan antibiotik yang mempunyai efek antipsudomonas ya kemudian e, atau bisa juga diberikan golongan quinolon respirasi bisa juga diberikan e, kombinasi cephalosporin dengan makrolide itu bisa diberikan makrolite ya azitromisin claritromisin itu boleh diberikan itu ya dokter Lili untuk pertanyaan pertama jadi antibiotiknya berikan golongan broad spectrum ya beta laktam kalau punya pola kuman setempat berikan sesuai pola kuman setempat ya kalau tidak yang secara umum itu cefalosporin ya atau koinolon respirasi kombinasi atau cephalosporin kombinasi dengan makrolide Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua betul sekali dalam slide presentasi juga kami sampaikan tadi bahwa memang antibiotik bisa mengurangi bakterial bakterial load atau mengkontrol kolonisasi bakteri. Antibiotik yang dimaksud tuh azitromisin ya tadi long term azitromisin bisa diberikan jangka panjang. 1 kali 250 ya selama satu tahun ya atau 500 mg seminggu tiga kali. <tuh> nah, tetapi dalam rekomendasi Gold itu memang dia bisa mengurangi isacerbasi tetapi juga evidence-nya meningkatkan resistensi. Jadi memang memberikan antibiotik long term itu juga bukan tanpa resiko. Resikonya tentu saja eh, adanya resistensi dan itu memang terbukti ada resistensi. Jadi kita harus pilih betul kalau mau menggunakan di praktek kita harus pilih betul mana-mana sih yang memang perlu pakai makrolat jangka panjang mana mana yang tidak. Nah, siapa saja adalah kalau kita memberikan terapi uh, triple terapi sudah maksimal. Jadi misalnya pasiennya kan kalau bayangan saya pasti di golongan D ya. Jadi sering eksaserbasi kemudian uh, gejala hariannya juga severe berarti kan di D. <tuh> D itu tadi kan uh, terapinya lama laba plus ICS ya kan jadi kalau masih bisa dioptimalkan tiga itu kalau masih kita review pasiennya kita review lagi gitu kita review dulu bagaimana smoking cessationnya faktor risikonya sudah dikontrol atau belum ya kemudian bagaimana nutrisinya bagaimana inhalasi tekniknya bagaimana uh, mengontrol psychologicalnya apakah pasiennya ini cemas sehingga eksaserbasinya sering misalnya kayak gitu ya kalau misalnya baru dapat golong, satu golongan obat saja, bisa kita tambahkan jadi dual terapi, lama-laba. Kalau misalnya lama-laba, kok masih eksacerbasi, kita tambahkan ICS. Kalau sudah lama-laba ICS, sudah mungkin sudah diberikan metilsantin, mungkin sudah diberikan roflumilas juga masih, ya kita bisa uh, masih cepat masih sering eksaserbasi kita bisa pertumbangkan ini berikan azitromisin. Jadi tidak semua. Kalau pada awal-awal yang jangan, karena kan resistensi memang iya, memang iya resikonya resistensi dan di gold disebutkan evidence resistensinya B. Jadi ya memang ada resistensi. azitromisin ya dokter ya? Ya. Makrolide. Azitro atau eritro? Oh, dokter. Baik, nah, ini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, kalau misalkan bronco dilatar oral seperti salbutamol ini bisa diberikan nggak sih dok? Lalu kalau misalnya iya, itu kepada pasien uh, yang seperti apa dan dosisnya? Ya, terima kasih. Uh, bisa Tadi kan uh, sudah disebutkan bahwa salbutamol itu golongannya adalah short term beta 2 agonis ya. Tadi masuk uh, di dalam uh, chart list uh, obatnya ya. Salbutamol uh, boleh diberikan satu pada pasien yang A. A artinya dia uh, memerlukan uh, pengontrol gejala asmidate saja gitu. Jadi gejala dispnunya itu enggak terus-menerus. Nah itu boleh diberikan salbutamol ya atau misalnya tidak ada sediaan inhalasi gitu ya boleh diberikan oral. Yang kedua, pada mereka yang eksaserbasi itu berikanlah salbutamol, nggak apa-apa karena itu short acting beta 2 agonis saba. Nah, kalau dosisnya kita lihat um, dosisnya kalau salbutamol pada dewasa itu kan bisa 2 sampai 4 mg ya. Bisa diberikan 3 kali sehari hati-hati nah, juga pada pasien dengan comorbid uh, jantung ya kita mesti monitor heart rate-nya biasanya sih kalau saya menggunakan salbutamol juga dosisnya nggak akan tinggi ya tiga sampai tiga kali dua miligram itu biasanya cukup ya kemudian uh, apa itu hati-hati kalau mis karena uh, dia kan beta 2 agonis dibikin heart rate-nya meningkat hati-hati pada pasien dengan heart failure. Kalau pada eksacerbasi ada kan salbutamol yang nebulisasi juga ada ya abuterol ya ada sediaannya juga lebih dipilih yang inhalasi karena efek sistemiknya lebih minimal. Suaranya kecil ya salbutamol memiliki tempat di kasus eksaserbasi akut ya dok ya. ya. Cuman memang jika punya pilihan untuk di sebaiknya untuk memilih pilihan pertamanya inhalasi ya dokter. Betul. Esa Kemudian enak. ya untuk long term juga bisa sih sebenarnya dokter Lili. Jadi long term pada pasien yang A itu tadi ya hmm. yang maksudnya dipsno kalau misalnya mepet kepepet sekali memang nggak ada kan tadi lama eh, lama laba long term untuk mengontrol gejala pada pasien dengan COPD stabil itu lebih dipilih ya yang long term yang uh, long acting tapi kalau misalnya memang kondisinya di perifer sekali nggak bisa pasien di rumah sakit di rumah sakit sudah dirujuk ke rumah sakit rumah sakitnya juga nggak ada uh, untuk uh, obat-obatan itu ya Ya, gimana lagi? kan sabut oh, Baik, dokter. Jadi masih bisa menjadi pilihannya. Dokter, ini ada pertanyaan juga dari teman sejawat. Si Selamat siang, dok. Izin bertanya. Jadi kalau di puskesmas, itu sebaiknya untuk diagnosis pasti CUPD-nya itu harus kita rujuk dulu, dok, untuk mendapatkan diagnosis pasti atau boleh kita diagnosis dengan klinis, dok? Di uh, puskesmas, karena kan memang rujukan itu kan terbatas, ya dokter. Kalau pada COPD, memang diagnosis pastinya dengan spirometri. Jadi, kalau masih bisa dirujuk, rujuklah. Tetapi pandemi COVID seperti ini memang untuk spirometri, kan kita dibatasi, ya. Karena pandemi, jadi tidak, kalau nggak perlu, perlu sekali tidak akan di rumah sakit pun melakukan spirometri. Jadi selama pandemi ini bolehlah secara klinis lakukan. Tapi nanti kalau spirometri ada, kemudian sudah tidak dibatasi spirometri lebih baik rujuk kan ada uh, rujuk ada rujuk balik kok sekarang untuk saya kan masuk di diagnosis rujuk balik ya. Artinya kalau dikirim ke PPK 2, di sana didiagnosis, di sana dapat obat maka akan dikembalikan ke PPK1 nanti kontrol tiga bulanan gitu. Karena harus 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 begitu untuk meningkatkan uh, apa kualitas terapi di negara kita. Kalau enggak masa dari dulu sampai sekarang obatnya cuman uh, yang ada aja gitu kan. Kasihan pasiennya. Baik, dokter. Jadi memang uh... Tadi diagnosis pastinya tetap dengan spirometri ya dok, cuman karena keterbatasan sekarang di COVID-19 ini ya dok ya, dan memang perlu memaksimalkan, memaksimalkan tadi ya dok mengenai rujuk balik. Nah kemudian dokter ini ada pertanyaan lagi nih dokter, pertanyaannya tentang dok boleh dijelaskan lebih lanjut nggak mengenai tanda-tanda hiperkapnia yaitu bounding pulse, flapping tremor itu seperti apa sih dok kita melihatnya secara klinis gitu? bounding pulse itu sebenarnya adalah palpitasi kalau kita bilang ya jadi penderitanya tuh bisa merasakan uh, detak jantungnya itu dia bisa merasakan gitu kalau kita bilang palpitasi bounding pulse itu palpitasi Kemudian flapping tremor itu flapping tremor uh, pemeriksaannya bisa dengan uh, seperti kalau kita meriksa flapping tremornya ensefalopati itu loh. Jadi uh, uh, tangan penderita kita kita uh, apa tak apa jari jarinya kita ekstensikan atau kita dorsofleksikan, uh, fleksikan kemudian kita lepas nah dia akan begini turunnya tuh dia akan tremor begini nah ini flapping tremor itu tanda-tanda hiperkapnya, kemudian plus walaupun ini kan tidak spesifik ya, tetapi kalau ketemu seperti itu kita nggak punya AGD, nah kita mesti curiga jangan-jangan ini -jangan hiperkap nih, jadi pemberian oksigen dan sebagainya harus kita lebih hati-hati. Kemudian satu lagi penurunan sadaran, jadi trapping CO2 tuh kalau sangat tinggi itu lama-lama penderitanya Uh, apa penurun sadaran Dia sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu tanda bisa jadi itu tanda-tanda hiperkapnea Oke baik dokter. Jadi tadi ya uh, flapping tremor, kemudian bounding pulse dan terutama tadi ya dok kelihatan ngantuk-ngantuk. Dokter uh, ini tadi pertanyaan sudah selesai terjawab semua dok. Terima kasih banyak. Nah, sebelum nih kita beranjak ke selanjutnya menutup acara hari ini. Tadi kan dokter juga sudah banyak nih memberikan informasi ke kami terutama mungkin teman-teman sejawat general practitioner untuk ingat jangan lupa uh, untuk prevent dan juga treat dan terutama preventnya. Nah dok sekali lagi dok sebelum menutup acara hari ini dokter boleh nggak satu kali lagi apa sih dok kira-kira yang suka miss atau apa sih dok kira-kira yang sering terjadi di masyarakat yang susah banget kita nanganinya dan bagaimana peran kita untuk itu. Baik, terima kasih. Terutama untuk COPD ya, dokter Lili itu rokok jadi kita mesti gencar nih kampanye berhenti merokok itu harus dari sekarang untuk menyelamatkan generasi kita ke depan ya. Kemudian juga untuk COPD sendiri teman-teman GP tadi ya early diagnosis, early diagnosis kenali gejala-gejala yang sering underreported ya kayak kalau produksi sputum tiap pagi aja tiap pagi berdahak itu kadang-kadang kan uh, sering nggak di keluhkan sama pasiennya. Nah, waspada kalau sudah tanya di anamnesis, apalagi kita tahu pasiennya perokok berat ya, bibirnya sudah hitam-hitam gitu, kita bisa mengenali atau bau rokok, bau rokok tuh kalau sensitif kita bisa tahu. Tanyakan, "Bapak tiap pagi, Bapak sesek enggak?" "Enggak." "Bapak batuk enggak?" "Enggak, Dok." tiap pagi berdahak enggak gitu ada dahak yang keluar enggak tiap pagi kalau iya nah kita sudah mulai curiga tuh itu COPD itu sudah tanda-tanda awal lupa ada tanda ada uh, inflamasi peradangan paru yang nanti kalau berlanjut bisa berbahaya gitu untuk bapak gitu ya mungkin itu dokter Lili baik terima kasih dokter Nanda jadi memang kita sebagai Teman-teman, uh, klinisi sejawat, terutama yang ada di garda depan, bahwa kita juga harus peduli ini tentang isu rokok saat ini juga, ya, Dok. Dan juga, banyak gejala-gejala yang mungkin dari pasien itu tidak sadar seperti berdahak tiap pagi yang bisa ternyata membantu kita mendiagnosis bahwa ini adalah COPD. Dokter Nanda, terima kasih banyak. Dokter luar biasa sekali ilmunya hari ini. Aduh, dokter cantik, baik, dan luar biasa banget, Dok. Hari ini. Hari ini kita banyak banget mendapatkan ilmu mengenai COPD, terutama ternyata bagaimana peran nutrisi itu penting dan juga peran kita sebagai dokter untuk mencegah dan mengatasi COPD. Nah, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita akan melakukan foto bersama dulu. Jadi, mungkin bisa minta dibantu untuk panitia? Boleh dibantu panitia untuk slide-nya. gimana gimana bantuan dari panitia boleh minta tolong sudah ready atau enggak untuk foto ini oke okay, dok kita foto dulu ya oke okay. okay, slide yang pertama satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga dan enam slide jadi ya ini dok yang ketiga satu dua tiga yang keempat satu dua tiga yang kelima satu dua tiga yang terakhir satu dua tiga terima kasih terima kasih juga kepada sekali lagi terima kasih kepada Dokter Nanda untuk ilmunya yang luar biasa pada hari ini dan juga tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang luar biasa antusias hari ini jangan lupa acara ini tiga hari jadi hari Selasa kita masih punya ilmu yang kita diskusikan bersama lagi jangan lupa untuk mengisi Presensi hari ini dan juga nanti mengisi evaluasi di hari ketiga. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang banyak kepada para sponsor kami pada hari ini. Terima kasih kepada MD Scrap, terima kasih kepada Alburuts dan juga terima kasih kepada Pulmosol, Belajar Patologi, dan Indira Klinik. Dan terima kasih, tentu saja, ini yang paling utama kepada ruang kuliah. Terima kasih kepada ruang kuliah, dan terima kasih banyak juga kepada para panitia hari ini. Semoga informasi hari ini berguna. Kita semua mendapatkan banyak ilmu pelajaran pada hari ini, dan kita juga bisa mengaplikasikan ini ke masyarakat sekitar. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.